Oke, selamat malam bagi kita semuanya. Jadi, kemarin itu kita sudah kelas ya, pertemuan kelima. Dan Misro Tua buat videonya. Tapi ternyata setelah ngecek, ternyata videonya ada kendala di sana, sehingga nggak bisa di-reply lagi. Dan ini Misro Tua ulang lagi, dan Misro Tua tidak bisa membuat seperti yang kemarin 2 jam karena kita juga banyak diskusi dan penjelasan-penjelasannya juga itu sesuai dengan diskusi. Jadi di sini saya akan ulang lagi dan akan men-summary apa yang sudah kita pelajari. Nah, kita mau mulai saja. Jadi sekarang kita di pertemuan kelima. So, di sini outline-nya, Miss buat ada practice to translate modul 5. Jadi kita nanti akan membahas teks dari 5.2. Kita akan masuk ke discussion dan terakhir nanti Miss akan memberikan assignment penyampaian tugas 3. Nah, sekarang kita bisa lihat di teks ini, ya, seperti kita sudah bahas. Kalian bisa buka 5.2. Ayo, di sini kita melihat sebuah teks. Kira-kira teks apa ini ya? Ini dari mana? Where the text was taken? Ya, dan semuanya pasti bisa jawab ya. Ini dari artikel. Coba lihat di halaman 5.5. Di situ ada taken from. Ya, nah, jadi di situ ada linknya. Jadi ini dari artikel online Richard Taylor 1999. Topiknya adalah tentang the meaning of life. Ya, jadi kita di pertemuan kelima dan keenam nanti pasti berbicara juga tentang filosofi. Oke. Ini kira-kira apa ya filosofi kira-kira? Ya, kemarin itu ada misinya yang nanya tentang kebijaksanaan, bagaimana membukakan suatu kebenaran, dan semua jawaban kalian benar ya. Menceritakan tentang kehidupan. Nah, filosofi ini bahasa Indonesianya filsafat ya, filsafat. Nah, kalau yang membahas tentang filosofi ini namanya philosopher. Dan yang di bahasa Indonesia berarti filsuf. Jadi bisa dikatakan ini membahas tentang sebuah kebenaran, ya, membahas sebuah teori. Jadi mereka di teks itu akan susah-susah gampang untuk mengerti vocabulary-nya. Jadi kita harus punya kebiasaan untuk mentranslate. Bahkan sekalipun dia bahkan jurusan bahasa Inggris, belum tentu dia bisa mentranslate dan memaknai tentang teks filosofi. Why? Karena term, karena makna sebuah kata itu bukan hanya satu, gitu ya. Misalnya nih, mereka membahas topik tentang apa? Tentang care, peduli, ya, atau tentang self, diri, ya. Namun ketika ada sebuah teks self di situ, mereka membahas bukan hanya sekedar diri, tapi juga dalam pembahasannya. Nah, seperti itu juga teks kita ini. Jadi bukan hanya diperlukan untuk membaca cepat atau membaca mencari vocabulary yang susah dan menerjemahkannya. Menerjemahkan tensisnya atau menerjemahkan kalimat maksud Miss, tapi juga diperlukan itu mengerti apa yang dimaksud di dalam paragraf itu, ya. Dan kita harus tahu impressionnya apa, ya, general impression atau gagasan di dalam sebuah paragraf, oke? Okay? Ya.
So, this is look at the slide-nya. Jadi di sini Miss Rotua nggak bisa tulis-tulis ya, karena kan Miss Rotua nggak masuk ke bisnis Skype, karena di bisnis Skype kita bisa punya whiteboard atau bisa ngetik gitu. Namun di sini Miss Rotua nggak bisa. Jadi Miss Rotua mungkin akan komat-kamit, dan siapa yang mau mengulang lagi bisa mengikuti Miss Rotua. Sekarang Miss Rotua sudah ada di halaman 5.2, oke? Okay? Jadi kita di sini masing-masing semua sudah punya buku. Jadi Miss Rotua tidak akan menulis semua kalimat-kalimat dan teks ini gitu ya di dalam PPT. Namanya juga PPT, PowerPoint, kan hanya poin-poinnya saja. Nah, jadi where the text was taken tadi artikel ya. After reading the text, what the general impression? Nah, general impression gagasan utama. Perlu diketahui kalau di dalam filosofi ini juga Miss tambahkan dari introduction tentang filosofi tadi di awal. Selain kita itu memaknai satu paragraf atau satu teks, kita juga harus bisa sebenarnya agar kita mengetahui dan menangkap apa isi dari lebih ya, lebih untuk sempurnanya memahami apa maksud dari penulis ini sebenarnya, kita itu harus tahu dulu teorinya. Misalnya di sini kan ada yang membahas teori ya di teks ini. Siapa-siapa itu filsuf atau filosofernya di dalam teks The Meaning of Life? Coba lihat teksnya. Ya, ada Socrates, ada siapa lagi? Sisyphus ya. Nah, sebenarnya kita akan semakin mengerti ini apa ketika kita juga tahu teori mereka, karena di artikel ini hanyalah sebagian dari gagasan mereka. Ya. Namun sebagai pentranslator, sekarang kan kerja kita untuk mentranslate latihan. Jadi kita semampu kita untuk menggunakannya. Dan satu lagi yang mungkin bisa kita pakai adalah Miss Rotua coba lihat buka di sini. Ya. Yeah. Jadi ini adalah website ya untuk mencari kata-kata sulit tentang term atau istilah dalam apa namanya filosofi. Kalian bisa buka website ini www.etymonmind ya. Etymology dictionary. Jadi ini kita bisa buka untuk mengetahui. Kalau kalian bisa melihat di sini etymological. Jadi di sini lebih dalam dan ini cocok buat penjelasan ya, penjelasan tentang arti kata-kata kita dan bagaimana itu diartikan 600 atau 2000 tahun yang lalu. Ya. Jadi seperti ini ada a full list of print sources used in compilation can be found here. Nah, seperti di sini. Ini referensinya, ya. Jadi kalian kalau mau mengetahui tentang filosofi, kalian bisa bahas ini juga dan bisa melihat dari referensinya ini, source-nya. Oke. Namun sepertinya kita di sini nggak terlalu mendalam ya tentang filosofi. Namun kalau suatu saat nanti mau translate tentang filosofi, boleh. Misalnya kita boleh catat di sini. Oke, self ya. Jadi itu self pronoun Old English self atau self. Nah, di sini kita tahu ya.
Nah, oneself. Protection, ya, self protection. Ada dikatakan self itu apa di sini? Involve. Self-sustaining. Nah, jadi di sini self itu juga self-love, apakah itu pride, kalau kita bilang kan selfish, pride, vanity, egotism, self-will, ya, free. Nah, jadi diartikan itu sebagai ego. Kalau dibilang self itu dimaknakan sebagai ego atau yang selfish, yang mementingkan diri sendiri. Nah, seperti itu. Misalnya di sini ada kata di paragraf 3, coba lihat. Eu demonia. Nah, kita lihat di sini. D, ya, bukan da, ya. Ayo, D, moni. Jadi kita bisa klik di sini. Ya, happiness, producing happiness. Seperti itu, ya. Producing happiness. Oke. Kita akan kembali ke sini. Nah, kalau kita berbicara dengan ciri-ciri artikel, Miss Rotu mereview lagi, ya. Bagaimana kita tahu itu artikel? Yang pertama, mempunyai isi yang bersumber pada fakta serta bukan hanya sekedar realita. Jadi, ini adalah fakta. Ya, ada buktinya. Ada buktinya, ada gagasan yang jelas. Jadi, bukan hanya sekedar yang sedang booming, namun juga akurat. Itu maksudnya. Yang kedua, artikel berisi karya tulis yang padat, tuntas, singkat, dan jelas. Nah, jadi ini nggak ada berlembar-lembar, paling 4 halaman yang paling banyak, ya, artikel. Kalau sampai artikel berhalaman-halaman, itu namanya udah chapter, ya, udah buku gitu. Tapi beda artikel dengan jurnal artikel. Kalau jurnal artikel itu lebih ke akademik, yaitu 30-an juga bisa gitu. Namun kalau artikel online atau biasa yang kita baca sehari-hari itu biasanya hanya sedikit, ya. Jadi padat, tuntas, singkat, dan jelas. Ingat, tuntas. Jadi dia itu enggak kontinu atau dia itu tidak memberikan closing, tapi ini dia di sini nanti kita bisa lihat tuntas dia, ya. Nah, jadi merupakan hasil tulisan yang original, penulisnya. Jadi bukan diambil dari mana-mana, di-tag dari mana-mana, atau di-share dari mana-mana. Bersifat faktual dengan mengungkapkan dengan berbagai data yang diketahui oleh penulis artikel tersebut. Nah, ini faktual, maksudnya ini yang dibutuhkan untuk diketahui oleh orang. 5. Isi karangannya sesuai dengan fakta yang diperoleh dari objek atau narasumber. Nah, di sini sumber-sumbernya adalah dari, ya, narasumber gitu. Jadi bukan hanya pemikiran sendiri, itu namanya ngarang gitu, ya. 6. Artikel tersebut dapat berupa pemaparan tentang biografi seorang tokoh, suatu peristiwa, hasil riset, dan lainnya. Nah, bagaimana dengan teks ini? Apa ini? Tentang apa ini? Berupa pemaparan tentang? Ya, kalian semua kemarin mengatakan kalau teks ini
memaparkan tentang hasil risetnya, karena di sini juga jelas gagasannya dan teorinya apa. Artikel merupakan sebuah gagasan yang menyangkut tentang kebutuhan para pembaca, ya. Jadi ini kebutuhan para pembaca, siapa yang baca? Ya, yang tertarik dengan filosofi pasti dibaca. Okay, so let's follow the steps. Seperti biasa, step-nya ada berapa nih? Ada 10. Yang pertama, identify the source. Yang kedua, tadi identify the source kita udah dapat. Ini teksnya dari artikel dan ini berbicara tentang filosofi. Reading, kita kemarin udah baca ya. A deep reading, jadi lebih mengerti lagi apa yang dibaca. Underline unknown terms. Nah, ketika kalian mau untuk memudahkan, melancarkan kalian itu, menerjemahkan, kalian bisa juga underline dulu unknown terms-nya. Ya, jadi kita bisa lancar untuk mentranslatekan. Student is assigned a fair portion of the text. Nah, jadi kemarin kita itu diskusi ya. Ya. Ini apa yang terjadi di kelas, step-stepnya. Oke. Let us look on paragraphs. Paragraph 1 ya. Di sini kita banyak sekali berdiskusi dan kita berdiskusi bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Richard Taylor say ya buka bukunya 5.6. Richard Taylor says that lives are meaningful only if they are creative. Nah, jadi di sini Richard Taylor-nya yang mengatakan bahwa hidup itu memiliki arti jika saja hidup itu kreatif. The question, what is the meaning of life? Invites either banality or sophistry. Ya. Pertanyaan, apakah arti hidup itu? Nah, di situ tidak ada di dalam target language ada the. Ya. Ada the question. Nah, kenapa? Nah, the question itu, pertanyaan itu menjadi, kita tambahkan artikel di situ karena menjadi noun, dari noun ya, pertanyaan. Apakah arti hidup itu mengundang jawaban? Invites, either banality or sophistry. Mengundang jawaban yang dangkal atau sesuatu yang mendalam. Jadi, akan tetapi, penambahan kata ini untuk memperjelas kata sesudahnya, yaitu banality or sophistry. Nah, jadi di sini dibilang ada penjelasan, ada tiga hal yang dapat diangkat sebagai bahan penjelasan untuk hasil terjemahan di atas. Pertama, perhatikan kata jawaban. Invites either banality and sophistry. Kan nggak ada di situ kata invites answer. Invites the answer, nggak ada di situ answer ya, nggak ada di situ bahasa Inggris jawaban kan, tapi kenapa di target language itu ada jawaban untuk memperjelas kata sesudahnya, yaitu banality and sophistry, karena di kalimat pertama sudah tentang question. Nah, the uneducated supply the banalities which has answered as bluff, service to others, and so on. While a philosopher is apt to say, as one actually did, either rephrase your question or consult a dictionary. Nah, di sini ada lagi orang yang lain, orang kedua ya. Nah, ada di sini uneducated. Bahasa Indonesianya pasti kita tahu tidak berpendidikan, ya. Namun kita bisa lihat di kamus, misalnya kita lihat di kamus. Uneducation. An
Uneducated ya, uneducated. Ada juga tentang ignorant, simple man, orang kampung misalnya gitu ya. Bahasa majasnya uneducated person ya. Without culture, unlearn, ignorant. Nah, jadi di situ ada orang yang tidak berpendidikan, maksudnya yang ini, yang ignorant. Orang tidak berpendidikan itu maksudnya bukan nggak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, tapi juga yang simple man, yang uneducated person, yang nggak mau peduli, bahkan idiot, ya idiot, bahkan tidak bermoral, bahkan tidak berbudaya, ya dia nggak pernah belajar gitu. Jadi mereka jawabnya simpel aja, oh itu tentang cinta dan mengasihi sesama. Tapi kalau jawaban philosopher, nah di sini, while a philosopher is apt to say as one actually did. Nah, di sini filosofir tidak akan simple jawabannya. Bahkan kalau dia ditanya, the question, what is the meaning of life? Filosofer akan menjawab, either rephrase your question or consult a dictionary. Maksudnya, nggak itu. Coba pertanyaanmu dirubah, gitu. Maksudnya dirubah agar kamu tahu, gitu. Nah, itulah filosofer bisa mengobrak-abrik kognitif kita ya. Either rephrase your question or consult a dictionary. Coba dulu ubah pertanyaanmu atau kamu buka aja kamus, ya kan? Buka aja misalnya Google, tanya aja arti hidup apa gitu. Kalau kamu mau nanya aku, coba ubah. Oke. Kita masuk ke paragraf kedua. Coba perhatikan paragraf kedua. Yet, it is a serious question. Nah, di situ ada kata it pada bahasa sumber, mengacu pada kata it. Pada awal kalimat yang juga mengacu pada kalimat, what is the meaning of life? Ya, di paragraf pertama. Jadi, it refers to what is the meaning of life. Yet, it is a serious question. Jadi nggak ada yet, it, itu benda. Itu benda apa ya? Itu apa ya? Itu pernyataan itu juga ya. It, ya. It refers to the question. What is the question? The question is, what is the meaning of life? Yet, it is a serious question and was at the very heart of the classical moral philosophy initiated by Socrates. Nah, jadi di sini itu pertanyaan yang sangat inti dari filsafat moral klasik yang dirintis oleh Socrates. Ya, jadi itu pertanyaan yang sangat dibahas sama si Socrates. Nah, ada lagi katanya. Ada yang mengkritisi. Siapa yang mengkritisi? It is strange indeed. Then, that modern moralists who owe their very subject to the ancients should treat it with embarrassment and disdain. Di situ kan, kemudian gitu ya. Padahal di situ, dan itu di belakang kan. It is strange indeed, dan ini sangat kemudian, ini sangat mengherankan, that modern moralities, bahwa para moralis modern yang sepertinya paling berutang pada para leluhurnya, harus memperlakukan pertanyaan ini dengan memalukan dan meremahkannya.
Kita lanjut ke paragraf 3. Nah, di sini, the ancients were not primarily concerned with distinguishing moral right and wrong. Jadi, the ancients ini siapa? Para leluhur. Tidak memberikan perhatian atau tidak membahas, tidak ada menganalisis ya perbedaan tentang yang baik dan yang salah ya menurut moral. They thought custom supplied that distinction. Jadi mereka bilang kebiasaan itu membuat perubahan itu, perbedaan itu ya, adat istiadat lah yang membedakan hal itu. Nah, jadi di sini ada they thought custom, mereka berpikir adat istiadat lah yang membedakan hal itu. Nah, supply the distinction. Nah, di sini supply itu apa? Nah, di sini tersirat ya kata supply makanan misalnya gitu kan, supply memberikan sesuatu, adat istiadat lah gitu maksudnya di sini ya. Instead they ask what is human goodness, what is personal excellence or virtue. In the answer to that lies the meaning of life, that is the whole point to living. They had a word for it, eudaimonia, but differed as to what this is. Nah, eudaimonia itu tadi being happy ya, jadi happiness. Nah, jadi banyak orang zaman dahulu itu membahas arti hidup itu ya bahagia, hidup itu bahagia. Namun mereka nggak lebih mendalam membahasnya tentang hidup itu bukan hanya bahagia, bukan hanya love, bukan hanya service others, itu simple. Tapi kita juga harus membahas bagaimana perlakuan moral yang baik dan yang buruk. Today, that word is almost always misleading, translated as happiness, and then it is assumed that this refers to some psychological state or even as in G.S. Mill's case, the feelings of pleasure. We have, in short, gotten complete off the track, and the wisdom of the ancient moralists is largely lost to us. Sekarang kata ini diterjemahkan dengan salah menjadi kebahagiaan. Kemudian kata ini diasumsikan mengacu pada suatu keadaan psikologis atau bahkan sebagai perasaan senang. Seperti pada kasusnya J.S. Mill. Pendek kata, kami telah benar-benar keluar jalur dan kami benar-benar kehilangan kebijaksanaan para moralis leluhur. Ya. Kami itu di siapa di situ? Siapa? Ya, di sini kita bisa lihat yang pertama, itu adalah philosopher.
filosof, pernyataan filosof pernah. Jadi kami di situ adalah penulis itu, ya. Perhatikan kata they dalam they. They had a word for it. Yang diterjemahkan menjadi para leluhur. Kata they mengacu pada the ancients, pada awal paragraf. Kemudian, pola kalimat terakhir dalam bahasa sasaran diubah menjadi bentuk aktif. Sedangkan dalam bahasa sumber, pola kalimat ini adalah kalimat pasif. Oke? Okay? Di sini ada the question has no clear meaning as it stands, but it can be given meaning by first getting before us a clear image of meaningless existence, and then seeing what needs to be done in cover that image to one of meaningful. Pertanyaan ini tidak memiliki arti yang jelas bagaimana kata ini ada. Akan tetapi, kata ini dapat diberi arti dengan terlebih dahulu kita mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dari eksistensi kesia-siaan. Kemudian, lihat apa yang perlu dilakukan untuk mengubah gambaran tersebut menjadi sesuatu yang memiliki arti. Coba lihat, perhatikan kata here dalam bahasa sumber. Dalam bahasa sasaran, kata ini diterjemahkan menjadi dalam mitos ini. Karena kata here mengacu pada phrase the ancient myth, pada kalimat pertama. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa sangat penting memahami setiap kalimat dalam sebuah paragraf dan kaitan antar kalimat tersebut. Kemudian memahami keutuhan paragraf itu sendiri sebelum memulai menerjemahkan. Jadi, Miss Rotua pikir kita bahasnya sampai situ aja ya. Paragraf 6 belum ya. Oke. Dan kita memang kemarin menemukan betapa beratnya untuk membahas filosofi, jadi dibutuhkan latihan lagi. Kira-kira kemarin kita bahas sampai itu aja. Nah, terus Miss Rotua mau kasih tugas ya, kasih tugas. Buka lagi ke assignment-nya. Apa itu assignment-nya adalah, kan kita sudah ada assignment pertama nih, dan assignment kedua. Nah, assignment ketiga adalah hasil dari teks 1 dan presentasikan di TTM nanti, TTM 2 tanggal 4 November. Oke, okay. Miss rasa itu aja. Nanti Miss mau catat aja juga di sini ya. Mungkin Miss Rotua akan kasih Facebook ya. Buka Facebook. Di UT ya, mahasiswa translation. Oh, ada big sound.
Oke, okay, jadi itu PR-nya. Oke, okay, terima kasih semuanya. Bye.